Terima kasih bang, belikan saya emas banyak, belikan saya macam-macam. Tak apalah, ni sikit je ni, saja buang duit. Banyak sangat duit kita ni. Suka ya saya. Biasalah, duit saya dah juta-juta, tak tahu nak buat apa. Satu lagi je lah, awak pun dulu susah senangan saya. So, tak ada apalah sekat belanja emas macam ni. Bahagianya saya dengan awak. Awak bagi saya macam-macam. Yes. Apa saya nak semua awak belikan. Tak ada masalah. Billionaire. Millionaire. Apa lagi? Ya, awak ni baiklah. So, jom kita nak ke mana lagi ni? Banyak lagi duit nak kena habiskan ni. Nak pergi shopping lagi ke? Eh, boleh ke awak? Tak kisah. Aku lapar sangat. Assalamualaikum, tuan. Salam. Maaf mengganggu tuan dan puan. Saya kalau tak ya, saya tak akan meminta. Saya betul-betul memerlukan makanan ataupun tak apalah, duit siling ke 50 sen ke seringgit kalau ada. Saya betul-betul dah lapar. Saya ada kotak, saya nak jual. Tapi bila saya ke sana tadi, kedai dah tutup. Saya betul-betul lapar ni. Tuan boleh bantu saya sikit? Apa ni yang datang minta ni? Usahalah nak tu benda, kerja. Ini malah tepi tu, yang macam mana dapat duit? Kata datang minta makan, apalah dia ni? Tuan, macam saya cakap kakak tadi, saya dah pergi ke kedai besi buruk nak jual, tapi dah tutup tuan. Saya kalau masih larat saya tak minta tuan. Tolonglah bantu saya tuan. Sikit je tuan. Bang, ada makanan sikit ni. Boleh bagi dia. Tak. Awak percaya ke orang sini cakap macam itu? Tak percayalah saya macam ni. Dia malas sini sebenarnya. Tak apalah bang. Bagilah sikit. Kita ada makanan sikit ni. Tak. Dulu, sebelum saya berjaya macam gini, semua saya usaha sendiri tau. Bukan macam dia ni. Asyik meminta-minta je. Tapi kita tengok, kita nampak dia betul-betul memerlukan. Dah. Orang macam ni tak layan. Makin dilayan, makin jadi-jadi. Dah, tak payah. Dah, pergi. Tak nak. Bang, kita tak ada kurang apa pun kalau kita bagi ni, bang. Cukuplah untuk dia alas perut. Tapi, bang, tolonglah sikit, bang. Dah. Awak ni isteri saya. Daripada atas saya bawah, semua saya bagi tau. So, kalau saya kata tidak. Dah, kau ngemis. Kau pergi belah mana? Jadi, kemalah sangat. Aku dulu susah macam kau lah. Tapi aku sendirilah. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf ganggu tuan dengan puan. Saya minta maaf sangat. Dah, belah. Dah. Awak tak payah melawan kat saya sekarang ni. Masuk kereta sekarang. Faham? Baik, bang. Aku lagi siap makanan lagi ni. Lapar. Dulu aku makan yang mewah. Makan segar-segar. Tapi aku serap makan daun. Ya Allah. Assalamualaikum bang.
Ada makanan tak, bang? Saya lapar, bang. Saya betul-betul lapar, bang. Waalaikumsalam. Saya tak pernah nampak abang sekitar sini. Tapi saya macam pernah nampak abang lah, bang. Abang duduklah dulu, duduk dulu. Abang, saya nak tanya sikit boleh? Tanyalah, bang. Bukankah abang dulu jutawan kedai perabot dekat Pari Sulung tu? Apa dah jadi dengan abang? Sebenarnya cerita dia macam ni. Kayu cengal 1-3 set, jati 5 set. Sama pula kau ni. Hello, assalamualaikum. Saya Hafizan Enterprise. Ada yang boleh saya bantu? Oh, ustaz. Dari mana? Hafiz Enterprise. Oh. So, ustaz call saya ni nak minta sumbangan lah untuk Hafiz Enterprise. Ustaz, senang gila ustaz kan? Minta-minta daripada orang-orang. Tak, bukan saya sombong, tak. Sinilah ustaz. Saya ada satu cadangan. Tafiz Enterprise ada ramai kan, para-para Tafiz tu kan. Apa kata suruh je diorang kerja? Haa, so dapatlah duit untuk biaya ustaz punya Tafiz pun tak? Tak apalah ustaz, macam ginilah. Saya rasa baik ustaz yang kerja and ustaz yang uruskan semua pembiayaan untuk Tafiz tu. Apa tak lagi bagus macam tu ustaz? Okeylah ustaz, saya agak busy sebenarnya ni. Nak kira stok-stok ni. Okeylah. Assalamualaikum. Usahalah sikit. Aku buat usaha juga. Tak malu ke asyik nak minta-minta orang? Apalah. Tak tahu, sekarang ni bisnes agak drop lah. Nak ambil ke tu? Set tu macam mahal tu, bang. Tengah tak berapa cantik kan. So, tak tahu macam mana. Assalamualaikum, bos. Minta maaf lah, bos. Ganggu. Saya nak cakap sikit ni, bos. Saya nak minta naik gaji lah, bos. Sebab saya kan dah kerja sini lama. Komitmen banyak lah, bos. Bini saya lagi dah bersalin. Boleh, bos? Awak ni komitmen awak je tau. Habis awak tak ingat komitmen saya macam mana? Awak tahu senang naik gaji. Saya tukang bayar, tahu tak? Dah, sekarang ni saya tak nak dengar apa yang awak cakap nak naik gaji ke apa. Awak buat kerja awak macam biasa sekarang. Sekarang! Baik, bos. Abang, janganlah macam tu. Abang tahu tak, kalau tak ada dua orang, dia orang tu, kita takkan boleh berjaya macam ni, bang. Siapa lagi nak buat kerja macam ni, bang? Dia tu paling lama tau, bang, kerja abang paling dah, lama. Dah. Sekarang awak diam. Awak jangan nasihat, nasihat saya tau. Saya nak rimas lah dengar. Saya ni... Dah. Awak pergi. Kerja nak nasihat orang yang tak tahu asal abang ke? Ya, saya. Ha? Cancel order. Tapi awak tak boleh buat macam ni. Apa pasal cancel order pula customer ni? Sale control yang cerita ni. Sale buat kerja apa ni? Buatlah kepala di sini. Bisa makin lama makin drop.
Abang, kenapa saya dapat surat nak potong bil, tarik kereta, apa semua ni bang? Dah berapa lama abang tak bayar ni? Awak ni, kalau saya balik, mesti ni dapat kepala dah. Saya cuma nak bagi tahu apa yang saya dapat daripada surat-surat ni. Dah lama ni, dah 3-5 bulan tak bayar. Dah nak kena potong, kereta dah nak kena tarik. Macam mana ni abang? Tak, Zara tu, awak ni tahu bising. Bukannya awak cek duit, saya cek duit bayar bil api, air, kereta semua saya cari tahu. Yalah, masalahnya saya cuma nak tanya macam mana boleh sampai jadi macam ni. Dahlah, awak ni tak mesti bising tau. Daripada sini, baik saya tak disteri tau. Abang jangan cakap macam tu. Saya kan selalu ada susah senang dengan abang. Dah! Aku tak dengar sekarang ni. Sekarang kau pergi, aku lepaskan kau. Puan hati kau, kau pergi! Itulah bang ceritanya. Sekarang saya betul-betul menyesal bang, sebab dulu saya angkuh, bongkak. Sekarang saya nak makan pun tak boleh bang. Bang, saya pun sebenarnya tak cukup makan juga bang. Saya adalah sikit bang. Kalau abang sudi, ambillah ni bang. Ya Allah, sudah ni. Pasal bang, saya tak tahu apa sebab macam ni bang. Tapi bang, abang cakap abang tak ada makanan, kenapa abang bagi saya? Bang, kalau nak tahu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dan tak kiralah sikit atau banyak, kita kenalah saling share kat orang lain. Saya tahu tak banyak, tapi kadangkala benda yang sedikit tu amat bermakna untuk orang lain. Kalau kita nak sedekah bang ataupun sharekan rezeki kita, tak perlu tunggu kita kaya bang. So biasa orang yang susah akan lebih faham tentang menghargai rezeki. So takpelah abang, anggaplah kejadian dalam hidup abang adalah satu pedoman untuk kita semua, ya. Terima kasih bang. Takpelah, kalau abang nak tidur sini pun boleh. Saya ada banyak kotak, ya. Terima kasih bang. Ambillah sikit bang, pakai tak apa. Esok kita cari rezeki lagi. Terima kasih bang. Yang kita dapat dalam video ini guys, sentiasa share rezeki kepada orang lain, tak kiralah sikit ataupun banyak. Jangan dan tidak perlu kita menjadi kaya baru kita belajar bersedekah. Dan juga jangan pernah sombong bila kita berharta. Kena ingat, semua yang kita ada Allah yang beri pinjaman untuk kita, okay? So macam biasa guys, perabot baru dan terpakai murah tengah buat offer. Kau punya, korang google saja Hafizan Enterprise untuk dapatkan perabot jati yang memang awesome murah, okay? You padu, you mari! Lepas subscribe lepas WhatsApp. Kalau video ni sangat-sangat bermanfaat untuk korang, boleh like, komen dan share. Adi yang channel AIC Clan. Lepas subscribe, WhatsApp. Bye-bye. Yeah. Bang, kesianlah dekat dia tu bang. Dah, awak janganlah melawan saya kaya. Masuklah kereta. Tak bang. Tak cakap lagi. Ha? Huh?
Allah. Action. Eh, air sok tak? Kosong. Kosong atas sikit. Ni dah gelap. Dia dah gelap, kosong atas sikit. Satu ke tak sampai satu? Dia tak.